Hahaha. Kalian channel terkece Palasik Hunter Semarang. Kita kali ini di kantor bekas kantor asuransi. Ini tampak luarnya. Mungkin kita langsung masuk aja ya. Langsung aja. Kita langsung. Udah tertutup sama rumput yang lumayan tinggi. Ini ya hati-hati soalnya takut ada ular. Ini kayaknya listriknya itu masih hidup, soalnya ini meterannya masih bunyi, masih ada angkanya sih nih. Kalau ini nyala apa mati nih? Nyala. Ini nyala ya? Masih nyala. Ini ada pintu. Tunggu kan ya? Pintunya nggak digembok tapi nggak bisa dibuka. Mungkin diganjel dulu masuk. Ada yang ganjel paling di dalam. Yuk kita langsung ke dalam, teman-teman. Gak malu. Ini ngasih nih ngasih. Aku tuh bikin masjid kami tuh masjid. Ini ada ruangan ini kayak bekas buat tidur ya, mungkin ada apa sonar. Oh, lampunya masih berfungsi ya, Pak? Ini masih ada bolongnya, kayak belum lama kepake sih, tapi ini semua sampah sih udah dicabut, jadi kita nggak bisa dikorban, nggak bisa hidupin lampu. Ini semua sampah di sini udah dicabut semuanya. Ini kita langsung ke ini aja. Ke spot. Next spot. Ini. Ini pintu yang tadi ya, yang kita mau masuk tapi nggak bisa. Kalau yang itu tadi yang digembok, kayaknya tembusannya sini deh. Nah, kayaknya ini. Iya, apa tadi? Ya, pasang lagi. Tapi itu. Ya, foto lagi. Lumayan. Nah, kalau ini memang udah. Ini berapa tahun sih? Kalau tahunnya kurang tahu sih, cuma ini agak aneh ya, karena ini kan bangunan sebenarnya cukup strategis kan untuk dia jalan. Tapi nggak ada keterangan kenapa ini ditinggalkan, dan sampai sekarang nggak ada kejelasan sama bangunan ini, nggak ada tulisan dijual, dikontrakkan dan sebagainya. Jadi kayak ditinggalin gitu aja sih. Jadi agak aneh sih untuk bangunan sepotensial ini gitu loh. Sebenarnya masih bisa dipakai buat masih bisa tempat lain ya, karena ini masih menjadi misteri kantor apa gitu. Ini di sini ada ruangan juga, ini kamar mandi. Oke, boleh cek dulu masuk. Oh, ini kamar mandinya teman-teman, sama ya modelnya. Di sini ada kaca, kaca lah kebersihan. Oh iya, ini ada loteng. Aku dapat info dari temen YouTuber juga, katanya di sini tuh banyak ularnya. Nah, ya itu sih ya, ya. agak apa? Agak riskan ya. Iya. Sebenarnya yang dicampurin sama para explorer kayak kita ini bukan cuma hal-hal yang di luar kepala, tapi juga ancaman alam kayak binatang buas, mungkin tempat yang udah rapuh dan sebagainya. Jadi ini. Berarti bangunannya itu udah kosong lama loh. Soalnya ini akarnya dari sini. Sampai nembus ya? Udah masuk ke sana. Berarti udah cukup umur lama ini. Lumayan lama ini pasti. Kita langsung ke next spot. Tempat lain. Ini di sini kotor banget, banyak sampah. Ini ada tangga buang juga ya? Ini ada tangga, tapi nanti lah ya, kita ngeksplor yang di atas dulu. Di situ ada ruangan juga. Ada laba-laba. Laba-laba. Lumayan gede juga sih. Jangan diusik, Bung. Itu menunggu. Ini ada ruangan. Kayaknya cuma itu aja sih. Bentar. Gimana?
Shh, ini kan ada yang satu nggak? Hah? Nggak ada yang satu. Nggak ya? Kayak dia. Gitu ya? Nggak, bukan ente yang ngomong tadi sebelumnya. Coba kita try lagi. Ini becak ya. Ini sini becak, teman-teman. Bisa sih, kayak masuk. Coba masuk dulu. Kata. Pas. Kita lebih sepi ya. Mana yang akar sama mana yang ule. Jadi agak. Ini pintunya mana ya? Tadi? Ini ada luar lagi. Itu orang besar ya. Berarti ini bocor kalau hujan. Bocor itu, plafonnya bocor. Gemar. Kita langsung. Duar memang. Aduh. Kok aku merindingin sama laba-laba malahan ini. Oh my god. Ini ada dua pintu. Ini pintu satu. Yang itu ada bedanya. Coba kita cek yang itu bisa besar. Enggak bisa. Kayaknya yang sih lebih jalan. Oh, laba-labanya kecil lagi. Ini kayaknya kita jadi brand builder saja nih. Wah. Oh, kita mundur. Jangan tinggalin orang tahu. Enggak usah sih. Enggak usah. Kita enggak perlu berurusan sama alam perhewanan. Assalamualaikum. Mau kemana dulu? Sana dulu. Iya. Ini kayak pembukaan yang tadi. Oh, ini dibuka bisa enggak? Enggak bisa. Tadi enggak bisa. Ini sudah. Sekarang di sini jadi tempat sarang hewan-hewan. Ini halaman belakang ya? Halaman belakang. Coba pinjam ini dong, senternya. Kayaknya nggak perlu kesana deh. Lampu bolamnya? Bolamnya nggak perlu. Ini di sini. Satu. Lewat sini berani nggak? Kayaknya jalannya gini banget sih tapi. Jadi gimana? Kayaknya. Masuk aja. Bentar deh, aku tuh takut sama ular. Aku tuh nggak takut sama yang macam-macam ini, takutnya kalau. There's something kan kita nggak bisa bedain mana yang akan sama mana yang ular. Soalnya ini mengelabui ya. Ya ini cuma kayak gini sih bagian sininya. Cuma di situ masih ada ruangan. Di sana. Tapi nggak terjangkau ya soalnya ya kayak gitu kondisinya. Mungkin ntar deh kita mikir-mikir dulu deh. Kita ke sebelah sana dulu. Ya. Ini gue apa kok? Tidak tahu. Ini ada ruangan. Ada kaca, cuma ada kaca. Terus ini akar. Akarnya masuk sangat mana-mana. Iya, cuma gitu sih. Mungkin kita ke lantai. Ruang bawah tanah ini. Oh, ke lantai. Oh iya, kasur. Tadi katanya punya apa dalam? Ini kasih kesini juga apa ya? Oh itu tuh ada sisik ular. Bukan, nampan. Kamu kok parno sekali. Aku takut sama ini alam-alam. Coba dulu ya. Ya. Oh, ada suara tokek. Iya, tokek. Aku gimana ada suara tokek? Enggak kelihatan. Oh, ini tebusannya yang belakang tadi sana. Mm-hmm. Mau masuk? Coba ya, boleh. Yuk. Ayo. Masuk dulu. Ada botol. Ini botol apa ya? Top kontak. Pelan-pelan, lihat bawah-bawah juga. Lihat dulu sepatu. Oh ini yang tadi kok. Tembusannya tadi. Jaga kebersihan. Belakang. Itu pojok paling belakang di apa bangunan ini. Jadi kita langsung ke sini aja ya. Akarnya. Kayak ada apa?
taman di tengah-tengah kantor gitu. Ini mungkin pohonnya unik juga ya. Tumbuh di dalam perkantoran kayak gini. Mungkin buat apa? Kanopi-kanopi gitu ya. Biar agak sejuk kantornya. Tapi malam tuh panas loh, teman-teman. Eh, kan dia mengeluarkan ini ya. CO2. Tapi siang tuh juga panas kok. Kenapa, Bang? Aku dikasih tahu sama Anjir Sande itu toh. Oh, di sini tempatnya. Dia pernah ke sini siang. Katanya itu panas sini. Suasananya sepi banget di sini. Ini ruangan yang tadi, nanti kita langsung ke basement aja. Ini ya. Assalamualaikum. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Ini bisa seru. Yuk, langsung. Awas, jangan pegang. Wah, wih, wih, wih. Wush, 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 laba-laba, man. Ini laba-laba beracun. Aku sekan gini, Bi. Aku fobia serangga. Aduh. Aku merinding. Merinding banget lihat serangga. Ini cuma kayak aula gitu, kosong. Cuma ada satu kursi. Terus ini bekas sedekah. Sana ada lokasi ini bikin jalan raya ya, ya. Jadi banyak suara kendaraan. Tapi jalan dari lokasinya, kalau kalian masuk kalian bakal tahu. Iya. Coba masuk sana loh. Ini kayak keluar deh. Oh, ini tadi yang kantor itu enggak? Administrasi enggak? Oh iya. Enggak ya. Assalamualaikum. Anu sih, ini yang atas tadi, yang apa, terasnya, atasnya ini. Itu sih. Udah, kita lanjut. Tadi sama binatang buas, binatang buas. Padahal masih nyawa, tapi kita oke, stop cek itu. Ini ada kayak ruang ganti mungkin ya, soalnya nggak ada apa-apa nih, keran juga nggak ada. Ya nggak ada lah, ini kan bukan pantai. Keran. Oh, iya, hati-hati. Lanjut ke atas sih. Lanjut awas. Awas hati-hati, laba-laba beracun. Nih, laba-labanya sampai segede-gede gini. Paling wedi laba-laba aku. Gini banget. Di stop saja. Buat kembali ke sini teman-teman. Mau ngecek ruangan yang paling belakang. Aku gak usah ikut ya. Ya sini gue gak apa-apa. Soalnya ini jalannya memang kecil. Assalamualaikum. Oh. Hati-hati kan. Yuk. Ini tempatnya kayak gini banget ya. Iya, aduh becek. Hati-hati. Awas. Assalamualaikum. Yes, banyak akar di sini. Sana kamar mandi. Coba, coba lihat. Ke kamar mandi. Mau masuk gak? Ya boleh sih, cuma aku ini loh jalannya. Bro, bentar. Ada laba-laba kayaknya. Yes, yes. Penting ini kelihatan. Aduh. Kamar mandi tuh. Nah. Terus yang ini? Yang ini apa ya? Yes, yes. Assalamualaikum. Enggak, ini kayak ruangan biasa, kosong kok. Coba. Ini juga. Wih, laba-laba. Ini di sini ada sarung. Kita lanjut ke sana lagi, teman-teman. Aduh, jalannya licin banget. Ini guys, ini sih. Assalamualaikum. Nih, banyak rumput di sini. Enggak rumput sih, kayak daun gitu. Hati-hati. Ini ada foto-foto juga, kayak mantan karyawan-karyawan sini ya, mungkin loh. Ini lanjut ke sini, yuk. Awas, banyak rumput, banyak daun-daun kering.
Wah, tempatnya udah ini kayak gini, Bum. Susah ya kalau kesana ya. Soalnya aku takutnya kalau ada ular sih. Soalnya kan ini kan kayak gini nih. Jadi nggak tahu, nggak kelihatan yang mana ular, yang mana apa? Akar. Akar-akar kayak gini. Jadi cukup diserot-serot dari sini aja, udah kelihatan kayak gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan kok. Kelihatan kan? Kita paling takutnya itu sama ular, yeah, sama laba-laba dan. Apalagi ini masih musim hujan kayak gini. Katanya masnya yang buka angkringan di depan tuh, kalau musim hujan gini sering anu apa ularnya itu dari ini loh, kayak plafon-plafon gini, ternet-ternet apa seng-seng, gitu suka keluar dari situ. Makanya dari tadi agak waspada sama hewan-hewan kayak gitu. Udah, ini udah semua ya, Dan? Iya. Wait, wait. Oh. Emang ini jadi kacau. Yuk, kita gabung lagi. Tuh, licin. Yang situ nggak usah ya, soalnya kayak gini ya. Iya, nggak usah, nggak usah. Oh, iya, gitu aja, teman-teman. Ini udah sampai pojok, udah semua di explore ya. Dari mulai depan, basement, terus ke belakang ini banyak akar-akar. Udah sih, cuman gitu aja. Buat teman-teman yang suka dengan video kita, bisa di subscribe, di share ke teman-teman kalian, di like juga, komen. Oh iya, jangan lupa follow Instagram kita juga di Palasik Hunter Semarang. Di situ juga ada kita, aku Yuda, aku Roy. Ini ada Roy. Di kamera ada Daniel. Siapa tahu kalian mau follow kita. Iya, iya, iya. Oke, gitu. Sekian teman-teman. Sampai jumpa kembali ke video Palasik selanjutnya. Bye.